Nah, terus karena aku bingung aku harus jawab apa, itu semacam kayak makan buah si malakama gitu. Aku maju salah, aku mundur juga salah, aku jawab A salah, aku jawab B juga ngerasa salah gitu. Akhirnya aku cari benang merahnya. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Paradesi Channel. Be better from a channel. Halo gengs, balik lagi di videonya Eki. Kalau kemarin dua kali video aku jelasin tentang beasiswa AS yang pertama itu, kamu bisa cek di sini ya. Yang pertama itu tentang gimana caranya biar bisa lolos seleksi administrasi ataupun berkas di beasiswa AS. Terus yang kedua tentang interview, pertanyaan apa aja yang diajukan waktu interview, di sini aku tulis juga. Jadi kalian bisa cek videonya. Dan kali ini aku mau jelasin kenapa aku bisa gagal dan gak lolos di beasiswa AS 2018 ini. Tapi aku gak cuma nyampein alasanku aja kenapa aku bisa gagal, tapi juga beberapa alasan teman-temanku yang kemarin aku juga ketemu waktu di interview kan, terus aku tanyain mereka juga kenapa mereka bisa gagal. Jadi gini gengs, kalau di beasiswa AS itu, kalau misalnya kita gagal, ada email penolakan dan itu juga menjadi email yang bisa jadi evaluasi buat kita. Jadi kita ada saran ataupun masukan ataupun kenapa kok mereka tidak meloloskan kita ke tahap selanjutnya. Dan buat yang belum tahu, jadi kalau beasiswa AS itu ada dua tahap. Yang pertama tahap administrasi ataupun berkas, dan yang kedua tahap interview. Yang paling ketat itu sebenarnya tahap administrasi atau berkas ini, karena di antara 6.000 ataupun 5.000 calon hanya dipilih sekitar 600, dan itu persaingannya ketat banget kan. Nah, tapi kalau yang interview, dari 600 orang yang udah dipilih itu bakal dipilih itu cuma 300, jadi kemungkinannya 50%. Kemarin aku sempat ngasih tahu apa aja yang ditanyain waktu wawancara di beasiswa AS, dan di pertanyaan terakhir aku bener-bener ngerasa stuck banget, terjebak banget di situ. Dan pertanyaan yang terakhir itu, di antara semua yang kamu sebutin tadi, maksudnya yang udah aku sebutin, aku jabarin prioritasku ataupun proyek apa atau hal apa yang mau aku lakuin ke depan ketika aku udah lulus dari universitas di Australia, dan apa yang mau aku lakuin, kan aku jabarin banyak. Beberapa di antaranya ada aku pengen bikin kampung media di dusunku. Terus aku juga pengen ngembangin YouTube-ku untuk konten-konten yang positif dan itu bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Nah, di antara target-targetku itu mana yang paling aku prioritaskan? Aku ditanya kayak gitu. Terus karena aku bingung, karena aku harus jawab apa? Itu semacam kayak makan buah si malakama gitu. Aku maju salah, aku mundur juga salah, aku jawab A salah, aku jawab B juga ngerasa salah gitu. Akhirnya aku cari benang merahnya dan akhirnya aku jawab, aku cuma pengen bikin masyarakat di sekitarku dan juga masyarakat tingkat Yogyakarta untuk menjadi lebih baik. Itu jawaban macam apa coba? Itu karena aku udah bener-bener mikir aku harus bisa narik kesimpulan di antara dua prioritasku itu. Di antara pengen bikin kampung media, tapi juga pengen ngembangin YouTube. Jadi, ya aku tarik kesimpulannya, benang merahnya itu tadi. Aku pengen bikin masyarakat menjadi lebih baik. Soalnya aku mikirnya, kalau aku jawab A atau aku jawab bikin kampung media, nah nanti yang YouTube-ku yang aku bilang kalau aku mau memprioritaskan YouTube-ku itu sama aja bohong dong. Terus aku juga kalau aku jawab yang B atau yang YouTube-ku, berarti yang sama aku omongin tadi tentang kampung media itu juga cuma bakal gak jadi prioritas dong. Jadi kayak apa ya, ya serba salah kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku dapat surat penolakan, email penolakan, sedih banget. Itu pertengahan Agustus kalau nggak salah. Ya, pokoknya kayaknya pertengahan Agustus gitu. Dan email penolakanku isinya kayak gini nih. Nah, kalau kamu pengen tahu jawabannya, kamu bisa pause dulu. Jadi, itu intinya karena apa yang aku sampein itu kurang berdampak besar. Jadi, mereka udah bilang kalau Eki ini punya tujuan yang jelas, Eki punya arahan yang bagus ke depannya, terus Eki juga background-nya udah sesuai dengan apa yang akan dia pilih
di universitasnya gitu. Tapi apa yang akan dia lakukan setelah dia pulang ke Indonesia itu dampaknya kurang besar untuk lingkungan sekitar, karena yang dia pilih itu cuma dusunnya aja kan. Jadi ya itu tadi, dampaknya kurang besar. Itu kalau dari jawaban untukku. Nah, kalau untuk teman-temanku ada juga yang karena proyek ataupun rencana jangka panjang dari temanku itu ada yang kurang jelas. Email penolakannya isinya kayak gini nih. Itu. Terus ada juga yang temanku dari Salatiga itu dia udah, kalau aku baca dari emailnya itu kok kayak serasa nggak ada cacatnya gitu ya, maksudnya nggak ada yang perlu diperbaiki lagi, komentarnya itu bagus semua gitu. Dan aku nggak tahu ini yang jadi permasalahannya apa, kok dia juga nggak keterima atau ketolak. Ini emailnya kayak gini nih. Nah, dari email itu kalau aku ngira-ngira, perkiraanku sih mungkin bisa jadi karena dia itu dari Salatiga, dan ya walaupun sebenarnya Salatiga bukan kota besar gitu ya, maksudnya masih ada kota-kota kecil dan itu butuh juga untuk ditunjang pendidikannya. Tapi kembali lagi, aku memperkirakan kalau memang karena beasiswa ini itu ditujukan untuk tempat-tempat ataupun kota-kota yang menjadi prioritas, kayak misalnya Aceh, terus Nusa Tenggara, Papua, pokoknya yang kota tertinggal kayak gitu. Jadi memang prioritas mereka seperti itu. Soalnya temanku itu yang dari Salatiga tadi, dia prioritasnya di bidang bahasa Inggris. Dia pengen jadi guru ataupun dosen bahasa Inggris gitu kan. Sementara temanku yang dari Nusa Tenggara, yang dia dua tahun yang lalu apa ya, dia udah keterima jadi penerima beasiswa AS. Dan dia juga sama, prioritasnya itu di bidang bahasa Inggris. Dia jadi guru SMK, kalau nggak salah, bahasa Inggris. Kan sama ya, maksudnya sama-sama guru bahasa Inggris, cuma tempatnya beda. Ada yang di Salatiga, ada yang di Nusa Tenggara, dan yang keterima dari Nusa Tenggara. Ada juga temanku yang lolos itu tahun ini juga, dia dari Aceh. Nah kan, udah kelihatan gitu perbedaannya, karena memang yang diprioritaskan itu yang daerah-daerah tertinggal kayak yang aku sebutin itu tadi, fokus areanya di Aceh, Nusa Tenggara, Papua, semacam itu. Tapi ada juga sih temanku yang tahun ini dia dari Nusa Tenggara, dia jurusan teknik informatika kalau nggak salah, atau statistik gitu, tapi dia juga nggak lolos. Ya kayak gitu, emang becu-becan sih kalau orang Jawa bilangnya kayak gitu. Dan dari pengamatanku juga, teman-temanku yang udah wawancara di Yogyakarta, meskipun mereka berasal dari berbagai daerah ya, ada yang dari Jambi, ada yang dari Jogja, ada yang dari Salatiga, ada yang dari Semarang juga, mereka berapa ya, 5 orang sama aku ya, itu sama-sama nggak keterima. Mereka sama-sama nggak keterima, nggak tahu ya alasannya apa. Tapi dari 5 anak ini mereka memang bukan dari fokus area itu tadi. Ya mungkin memang karena beasiswa AS ditujukan untuk yang fokus area, jadi mereka lebih memprioritaskan anak-anak, anak-anak ataupun para kandidat yang berasal dari area itu. Tapi untuk kalian gengs yang memang pengen ngejar beasiswa ini, Australia Award Scholarship, dan kalian bukan berasal dari daerah tertinggal atau daerah yang dituju, diprioritaskan oleh mereka, jangan patah semangat, karena ada satu alumni yang dia dari Jogja, bahkan jurusannya juga matematika gitu, tapi dia keterima. Dan aku ya nggak tahu juga sih kenapa dia bisa keterima, karena memang itu faktor laki juga kan, keberuntungan juga. Jadi tetap semangat aja, termasuk aku juga harus lebih semangat ya. Ya semoga apa yang teman-teman harapkan, teman-teman impikan bisa tercapai. Doain juga geng, semoga apa yang menjadi harapanku bisa tercapai juga. Entah kalau mungkin bukan di tahun ini, bisa di tahun depan, ataupun bisa diganti dengan hal yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe kalau yang belum subscribe. Dan klik tombol lonceng di bawah supaya bisa dapat notifikasi dari Eki. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung konten positif di YouTube.